Hari ini saya pertama, saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih pada TNI Jakarta Timur dan jajarannya telah membantu mengkolaborasikan untuk percepatan vaksinasi di wilayah rawan banjir. Di sini di Kelurahan Makassar ini ada beberapa RW yang rawan banjir. Kita prioritaskan dilakukan segera mungkin vaksinasi sesuai hasil rapim gubernur 2 minggu lalu. Jadi kita lakukan dengan TNI, dengan partai politik, dengan pengusaha-pengusaha seperti yang kemarin di Cipinang Melayu kita lakukan, Arta Graha Peduli dalam rangka percepatan kelihatan iklim ini mulai bulan pasca coba akan musim hujan, saya khawatir terjadi genangan banjir, mudah-mudahan tidak terjadi, kita upaya terus. Hari ini dilakukan, dua hari ini totalnya 650, satu hari 325, tapi yang hadir hampir 400, tetap kita vaksinasi. Pasti akan terus digelorakan terus, dari arahan Pak Gubernur lakukan terus vaksinasi prioritas daerah-daerah yang rawan genangan rawan banjir pertama yang di bantaran kali. Artinya komitmen Pemkot Jakarta Timur terkait dengan vaksinasi juga penanganan banjir terus akan berjalan, terus kita lakukan sesuai dengan komitmen saya dalam paparan Muslimbang, penanganan banjir, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi juga ini. Mungkin bulan depan saya akan menyerahkan beberapa gerobak. Insya Allah saya upayakan Pak Gubernur bisa hadir dan menyerahkan langsung. Dan mereka meningkatkan perekonomian di Jakarta Timur, sektor UMKM. Himbauan bagi warga, Pak? Himbauan warga setelah divaksin, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Vaksinasi hanya 60% imun di badan kita. 40%-nya perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau setelah divaksin, bukan berarti bebas dari COVID. Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, minimal kalau kita kena COVID nggak terlalu parah. Saya pernah COVID kemarin, tapi nggak terlalu parah karena udah divaksin. Terima kasih, Pak.